Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa, ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'an. Ada pertanyaan dari saudara kita Ricky Martin ya di Kalimantan Barat. Secara khusus ya di Kabupaten Ketapang. Pertanyaannya, apa pendapat Ustaz tentang banyaknya orang di zaman sekarang ini ya, banyaknya orang di zaman sekarang ini yang berbicara tentang agama padahal ia bukan Ustaz? Dan apa pendapat Ustaz tentang orang yang menyebut orang lain dengan sebutan Ustaz padahal ia bukan Ustaz? Syukran, barakallahu fiik Ricky Martin. Ya, semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita semua. Tidak diragukan bahwa agama adalah agama Allah. Dan syariat Islam adalah syariat yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, kemudian nabinya menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat mewariskan ilmu tersebut pada generasi setelah mereka. Begitu turun-temurun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga orang yang berbicara tentang agama, ya, seolah-olah dia itu sedang ya memberikan catatan atau tanda tangan, menandatangani sesuatu untuk disetujui atas nama Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang berbicara tentang agama adalah orang yang sedang mewakili ya Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan syariat dan agama yang dicintai oleh Allah. Maka tidak diragukan, barang siapa yang berbicara tanpa ilmu alias hanya berlandaskan kejahilan dan semangat belaka, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam dosa besar ya yang Allah gandengkan dengan dosa kesyirikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, termasuk ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamu berbuat syirik kepada Allah, kemudian berbicara ya tentang Allah ya atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu. Dan semua hal itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana al mas'ula. Jangan kamu mengikuti, jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak mengikuti, memiliki ilmu tentang hal itu. Karena sesungguhnya sam', pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dikatakan? Kenapa disampaikan? Apa landasannya? Nah, telah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, yang berbicara tentang agama adalah orang yang berilmu. Akan tetapi Nabi SAW telah memprediksi akan muncul di akhir zaman orang-orang yang berbicara tentang agama hanya berlandaskan semangat dan kejahilan. Karena semakin banyak ya pergi dari kalangan para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kejahilan yang mendominasi kehidupan manusia, ilmu pergi bersama wafatnya para ahli ilmu. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya akan datang zaman yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala la yantazi'u 'ilman intiza'an min suduril rijal walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu, mencopot ilmu dari dada-dada para ulama, akan tapi dengan mewafatkan mereka. Nah, begitu mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak disisakan dari mereka kecuali hanya orang-orang yang bodoh. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga bila tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, maka manusia akan menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang jahil ya sebagai panutan. Kemudian mereka ditanya, dia akan menjawab, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya tentang sesuatu, dia menjawab tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Di antara tanda kiamat adalah dhahabul ilmi wa intisharul jahl, menyebarnya kejahilan, ya kejahilan yang mendominasi hidup manusia, kemudian berkurangnya ilmu. Maka tidak diragukan bahwa hukum agama tentang orang-orang yang berbicara tanpa ilmu sungguh sangat jelas. Yang demikian itu merupakan dosa besar. Pelakunya adalah orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, dan tidak diragukan bahwa orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, maka neraka tempatnya. Ya, man kadzaba ala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatabawa maq'adahu minan nar. Naam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nah, oleh karena itu jelas ini perbuatan yang haram, ya. Perbuatan yang haram. Berbicara ya tentang agama Allah hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu. Adapun ya gelar ustaz yang disematkan kepada ya orang-orang yang tidak memiliki ya kredibilitas dalam keilmuan, yang tidak memiliki kapasitas yang ya cukup dalam ilmu, kemudian disematkan ya label-label ustaz yang seperti itu, ya ini jelas ya label yang murahan. Bisa jadi dikatakan ya ini label yang karbitan. Maka apa yang terjadi? Ya muncul berbagai fatwa-fatwa yang aneh dan nyeleneh yang menyesatkan umat. Maka setiap orang disesatkan dengan fatwa-fatwa dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia akan menanggung dosa dari kesesatan tersebut dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut. Ya na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan memberikan ya rezeki ilmu yang cukup dan yang benar kepada kita semua, sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana ketaatan dan mana maksiat, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam.